Hai guys, kali ini kita ada di Wahaha. Wahaha, the best pork ribs in Bali. Menurut slogannya. Yeah. Ini di daerah mana? Daerahnya daerah Kuta, tepatnya di Sunset Road. Sunset Road. Oke, kita udah pesan pork knuckle. Ada pork ribs. Terus ada mashed potato. Mashed potato. Dan ini. Ini apa ya? Crispy pork satu-satuan sih. Oke. Ayo. Guys, ini aja waktu baru datang makanan yang ini wangi banget. Udah wangi banget. Udah mengundang selera banget. Ini garing. Garing-garing. Renyah di luar. Kalau ini berasa overcook karena digoreng ya kali ya. Mungkin iya. Makanya berasa kering. Oke, kita lanjut dengan yang ya mana? Nakal deh kayaknya. Nakal. Oke. Gua ambil yang bagian kulitnya. Sebenarnya kalau saya jarang sih kalau makan pesannya pork knuckle. Jadi ini the first time pork knuckle ya. Oh really? Yeah. Wow, okay. Lihat ini. Wih, udah dapat kulit yang gede. Kulitnya kasih patahin gini. Enak. Kedengeran enggak sih? Iya, crackling-nya kedengeran sirahnya. Enak. Lebih enak kalau pakai saus. Garing. Kalau mau cari yang lebih kaya rasa justru saus yang saus barbeque-nya. Iya. Ini saya dapat yang bagian daging. Karena digoreng juga berasa kering. Tapi kalau dapat bagian luar, kulit sama lemaknya, itu enak. Ini nyampur kayak gini. Ini porsinya gede, bisa 2-3 orang deh. Iya gede. Oke, terakhir. Sekarang, the main dish. Porsinya mencong, coy. Ini gak sejajar, coy. Yang 300 gram ini hanya dapat 4 ruas tulang. Jadi hanya bisa untuk 1 orang. Orang. Kalau mau yang lebih banyak, 2 kali lipatnya ya yang 600 ya. Tulangnya okay. Udah lepas. Iya, coy. Langsung nih, copot kayak gitu. Oke, okay, kita coba yang original ya. Jadi ada yang rekomen katanya ini lebih enak dari pork lain. The best lah katanya. Lebih suka yang ini. Dan sekarang tahunya kenapa? Karena bumbunya itu meresap. Saya lebih suka kalau pakai cocolan yang botol barbecue. Sekarang, tapi somehow berasa kering sih di tengah. I don't know. Kering ya? Coba kita kasih. Ini tergantung selera ya. Kalau minta jeruk dong. Ada yang tertentu suka pakai perasan jeruk. Jadi biar katanya sih biar nggak ada rasa-rasa amis-amis apa gitu. Pakai jeruk lebih enak. Lebih enak kan? Kacau rasanya enak banget. Jeruknya elevate the taste. Iya. Tapi kayaknya pakai saus ya? Iya, saya lebih suka pakai saus. Menurut saya, kalau permainannya nuri, saya lebih suka nuri karena dagingnya lebih juicy, empuk, terus sampai di dalam. Ini saya masih berasa sih daging kering. Dan atau mungkin karena dagingnya itu ada lemaknya, lebih banyak lemak. Iya. Jadi kalau nuri lebih tender, lebih iya, enak sih menurut saya. Kualitas dagingnya lebih di nuri sih. Makanya kalau menurut saya juga nuri sih lebih enak sih. Lebih enak. Kalau dari original, iya. Nuri jauh mengalahkan ini. Jauh. Jauh sih, jauh. Oke. Okay. Beda-beda. Oke okay, guys, jadi kita akan kasih skor untuk makanan tadi yang kita udah makan. Lebih scoring. Untuk pork knuckle kita kasih skor. Pork knuckle. Ya, pork knuckle ya. Terus untuk pork ribs kita kasih skor. Oke, okay. Sekian video dari kami. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng buat dapat update-update video-video menarik selanjutnya. Oke, okay. Thank you for watching. Ayo, Jaya out. Bye. Bye.